Koma nak tahu satu rahsia tak? Askar ni dua tiga kerja boleh buat. Bawa lori, nyanyi pun boleh. Menjahit pun boleh. Mengubah bunga pun boleh. Buat pelamin pun boleh. Ha, itu kerja teman. Apa lagi kau nak? Assalamualaikum. Saya Hamidun bin Abdul Karim. Berasal daripada Simpang Pelai, Ipoh, Perak. Berumur 54 tahun. Telah berkahwin. Anak sekarang ni 4 orang. Saya bermula di dalam Angkatan Tentera pada tahun 90. Sampai sekarang pencen 2013. Pengalaman masih dalam berkhidmat dalam 3 tahun. Kenangan pahit saya tu semasa kita orang nak balik ke bilik bujang di Sungai Besi tu. Saya pun masa tu saya duduk di belakang telbok tu, truk 3 tan, lebih muatan lah masa tu. Saya sedang macam pusing-pusing ke kepala saya. Tengok-tengok, dah terbalik. Saya sedar ke hospital. Family pun risaulah dengan keadaan saya kan. Ya, alhamdulillah umur saya masih panjang lagi. Askar ni pencen dia awal lah kan. Umur dia masih lagi 43. Anak-anak pun tengah sekolah lagi apa semua. Terpaksalah abang kena mencari pendapatan lebih sikit lah. Inilah pekerjaan saya sebagai seorang pemandu lori. Selepas saya habis kursus menjahit, saya ditawarkan untuk memandu kenderaan sebagai driver. Apabila saya dapat tugas untuk pergi hantar barang. Kalau dulu saya pegang senapang, sekarang ni inilah senjata saya. Saya pegang jarum untuk mencari rezeki yang halal untuk anak bini saya ni daripada kecil lagi lah. Kami ni memang rajin mengemas-ngemas rumah ni. Tak tahu macam mana saya otomatik boleh jadi minat dengan buat gubahan, menjahit. Cuma sambilan tu saya ambil upah jugalah. Jahit langsir, baju. Tapi sekarang ni saya utamakan pada langsir saja. Gubah-gubah bunga ni secara otomatik lah kan. Kebetulan anak nombor 2 tu kahwin. Tak ada, orang kata ada asas untuk gubah apa semua kan. Cuba buat. Tanya dekat dapat kakak, sepupu, okey. Dia kata cantik, okey. Teruskan. Mula-mula abang minat ni, menyanyi ni memang abang minat. Tapi dalam tentera ni memang ada peluang dia kan. Selepas nak pencen tu, abang ni macam mana entah lepak dengan member di kedai yang ada karaoke ni, mencuba. Tapi takut-takutlah, segan berada kan. Nak keluarkan suara tu. Lepas tu kita nyanyi, member kata, kamu ni okey ni, boleh masuk pertanding. Jauh. Tahun tu memang banyak pertandingan karaoke ni. Beranikan diri mencuba. Apabila abang dan orang kata ada terpilihlah untuk ke final tu, rasa dah aku ni betul ke ni kan. Pengalaman abang paling yang manis ni apabila abang dapat juara masa Perak Idol. Tapi alhamdulillah masa tu abang masih bekerja. Tengah kerja, lepas tu member kata, kamu dapat final besok. Abang buat persiapan, okey, lagu ni macam mana abang nak perform lagi lah. Tapi kenangan pahit, apabila pergi nyanyi tu, sesuatu tempat pendalaman tu kan, balik sampai malam, habis tu pagi dah kerja balik kan. Tapi minat punya pasal tu, macam biasa lah, teruskan. Bersama dia, 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 ku merana. Saat susah tu semasa saya tinggal di Melaka, orang kata adalah berhutang apa semua kan, sampai sanggup gadai lah, gadai gelang isteri lah kan. Daripada situlah saya susah lah. Sekarang alhamdulillah lah. Tak dapat pajak balik. Mula-mula pajak, okey. Lepas tu, pajak balik, lepas tu, dah tak boleh terlampau banyak. Tak boleh tebus. Kini, sendiri di sini, mencarimu. Okey, harapan abang ni, setiap orang mesti nak semua berjaya kan? Tapi memang abang cita-cita abang, abang nak teruskan pertandingan Kilau Emas ni, nak mencuba nasib. Kalau abang berjaya, InsyaAllah abang nak bawa family abang ke Mekah Umrah. Niat lah, bang. Hai, saya Amit. Apa lagi, yuk? Kita terhoja sajalah.